بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسول الله. أما بعد، baik, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan bertabir seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang semulia mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Baik, marilah kita meningkatkan kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan ikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencari istana yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam ke atas semoga besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita sama-sama dakwakan kesyukuran besar kepada Allah SWT di dunia di akhirat nanti. Alhamdulillah, tak lain tak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Pada Islam. Dalam jangan bersiaran ini ataupun bersiaran langsung tazkirah Kitab Muhammad ditaja oleh Tapu Baitulmal Sarawak, Majlis Islam Sarawak. Jangan lupa kewajiban ibadah korban ini atau haiwan ibadah yang di sini. Ibadah haji dan umrah serta pakej dan haji dan umrah Madinah dan sebagainya. Untuk tahu, anda tahu bantuan ini, hubungi talian ke 082-683-709 dan di laman di media sosial Tapu Baitulmal Sarawak ataupun www.tbs.org.my untuk kena rajut. Dan jangan lupa di mematuhi aplikasi Cecak Asna di Apple Store, Google Play Store sekarang bersama memberi kesejahteraan. Dan juga di siaran langsungnya ditaja khas untuk anda oleh Salkom GG. Berjumpa ini internet Wi-Fi kan, internet 5G kan, internet hotspot kan ya, sebenarnya internet media sosial dan sebagainya. Baik, untuk merajuk di www.salkomgg.com.my untuk kena rajut. Baik. Baik, alhamdulillah ucapan sahabat penonton kita dan masuk TV dan keluangan di bidang sosial kita, anda boleh bersiaran langsung di TV Muhammad. Seperti mana ke laman ke YouTube TV Muhammad. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang lagi di sini. Kongsikan banyak-banyak di video di paparan utama di sekitar anda. Kita sama-sama untuk berceramah yang hebat yang di sahabat yang lain juga. Pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama kuliah dakwah keadaan dekodi di Seronok, di Surau Kebun Baru di Sarawak. Terlupa adakan
saudara anda di WhatsApp konti di sini ke talian 013-990-689 ataupun dengarkan anda suara anda di Instagram, TikTok, FTB Muhammad HD. Bersama-sama kita lucukkan pesan ini, mari kita belajar-belajar kata bahasa Melayu kan. Baik, buku yang bertajuk ini kita perkhidmatkan kefahamannya. Buku bertajuk kan, Sadakah Kamu Wahai Manusia Antara Semalam dan Hari Ini, Renungan Manusia Masa Kini, Kejadian di Akhir Zaman Kian Terasa, Renungkanlah Pada Tidak Empunya Akan Jangan Menyesal di Hari Muka, Pada Diri Yang Berkelal Manusia, Himpunan Pesanan dari Hadis dan Al-Quran, dinamakan oleh Wan Muhammad Jamal bin Wan Muhammad Saman, diterbitkan oleh WJSB Resources. Mari kita sama-sama, saya tak nak tipukan kita sama-sama untuk mengerti. Baik, tajuk ini buka ke alaman 95. Baik. Mari kita tu belajar-belajar dan sebut ni atau belajar kuliah ilmu kita kepada Allah SWT. Dinamakan ni Aziman Syekh Ahmad Al-Alawi. Baik. Ini bukanlah sosial mengenal Allah apabila hijab itu disikap, tetapi adalah soal baik. Baik, mari kita sama-sama kata-kata kebetulan. Ini bukanlah soal mengenal Allah apabila hijab itu tersikap, tetapi adalah soal mengenalnya dalam hijab itu sendiri berbandingan yang berdasarkan keyakinan tauhid adalah lebih baik daripada pendapat seseorang secara mujarab yang terhijab diri dari tauhid. Jangan terlalu berdasar kepada ilmu tentang hakikat kerana engkau akan dihijabkan olehnya dari rahsia makhluk. Janganlah, ingatlah rohmu dan janganlah lawan dia, tetapi turunlah dia dan jadilah apa yang ada di dalamnya. Siapa yang mengenal Allah dalam dirinya sendiri akan menghadap ke dalam dirinya dan sedaya upaya menyempurnakan kehendak diri rohnya. Baik, berdoa tuan dan sedang penonton rahmat Allah SWT. Tajuk ini pada malam ini sebagai untuk bertajuk Hakikat Marifat. Baik, kata-kata kebetulan ini sedap menonton rahmat Allah SWT. Mari kita untuk belajar-belajar tersebut ini kita untuk pandangannya, kata kebetulannya. Baik, jangan salah faham ni seperti mana untuk kata-kata aluan, kita seperti mana kata-kata dalam bahasa Melayu. Baik. Apabila Nabi Musa AS memohon hendak melihat Allah, maka beliau beritahu, engkau tidak akan dapat melihat aku kerana aku ini bukan di luar alam, bukan juga di dalam alam. Aku ini bukan berpisah dari alam dan bukan berjatuh dengan alam. Lihatlah gunung itu, jika ia tetap berdiri tempatnya, maka bolehlah engkau melihatku. Dan apabila Allah sahirkan dirinya pada gunung itu dan bayangan itu diganti oleh diri sebenarnya dan berpisahkan menjadi mencatuman gunung serta yang lain-lain itu, pernah binasa dari badangan Nabi Musa AS. Jatuh bangsa kerana antara telah hampus dan di mana telah layap, dan mata itu telah ditikal dengan mata ketuhanan. Perbezaan antara bersahiran yang hak itu kepada gunung itu Nabi Musa AS dan Siratul Muntaha, pokok menghabisan untuk Nabi Muhammad SAW,
ialah demikian Nabi Musa AS tidak cukup persediaan untuk melihat Allah itu. Maka pengsanlah ia. Nabi Muhammad SAW telah cukup persediaan hinggakan di mana Mikraj itu telah ada di alam akhirat yang berhenti mata sahilnya telah disesuai, disama dan diselaraskan dengan mata batinnya. Syekh Al-Awi berpendapat bahawa ada kemungkinan bagi mata sahil ini melihat yang hak itu walaupun dalam dunia ini ada dengan syarat mata sahil itu telah sesuai, sama dan selaras dengan mata batin itu. Mata sahil ini adalah sinaran atau bajaran mata batin. Si fakir itu hendaklah jangan membuka mata sahilnya dengan harapan. Fakir itu hendaklah jangan membuka mata sahilnya dengan harapan hendak melihat yang hak melainkan sehingga berhubungan telah ada di antara mata zahir dan mata batin. Apabila berhubungan itu adalah cukup sesuai dan selaras, maka badangan mata zahirnya itu akan menjadi badangan mata batin. Maka patutlah ia boleh melihat Allah yang tidak ada keupayaan anggotanya, seperti mana juga akan mendengar Allah dengan segala keupayaannya, seperti kata seorang sufi. Baik. Aku menjadi semata-mata apabila ia hadir di hadapanku. Apabila ia berkata denganku, aku menjadi telinga semata-mata. Al-Quran menerangkan bahawa ada dua pandangan yang Nabi alami apabila ia melihat Allah Ta'ala Mikraj. Satu dengan mata batin hati dan satu lagi dengan mata sahir. Pandangan pada Siratul Muhtaha itu ialah dengan mata sahir. Tuan-tuan dan sidang penonton yang selamat di Allah SWT, baik, mari kita sama-sama untuk menghayati kita dua like di sini ataupun 15 tontonan di sini. Baik, mari kita sama-sama untuk kata-kata muka kealaman 97. Mari kita untuk belajar tentang fikiran. Baik. Versal di mana kata-kata kebetulan. Baik. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Dia bermaksud, sesungguhnya Muhammad melihat dia di waktu yang lain, iaitu di Siratul Muntaha. Dekatnya ada syurga tempat tinggal ketika Siratul Muntaha diliputi oleh sesuatu meliputinya. Penglihatannya tidak berbaling dari yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Baik. Dalam tafsiran Syekh Alwi berkata, pandangan ini adalah mata sahil, tetapi yang terdahulu itu adalah dengan mata akal. Siratul Muntaha itu punyaan Allah di mana-mana. Semua perkara terhenti di matlamat yang terakhir ini. Sesungguhnya Tuhanmu itulah yang paling akhir. Baik. Tuan-tuan dan sedang penonton rahmat Allah, Siratul Muntaha di sini menunjukkan keseluruhan pensahiran yang tumbuh dari akalnya dalam dia. Maka sebab itu ia juga dikelar buku alam semesta.
pandangan ini adalah lebih bagus daripada yang satu lagi. Itu kerana pencatuman unsur-unsur yang berlasingan itu. Allah berfirman, sedangkan mutaham itu adalah akhir makrifat, dan mereka yang mencapai tempat ini akan diselimuti oleh nur ketuhanan, bahkan seluruh alam ini pun diselimutinya sehingga tidak nampak lagi ia yang lain kecuali Allah berada di situ. Ini terterangkan lagi dalam ayat berikutnya. Ketika ini iaitu apabila ia diliputi oleh cahaya ketuhanan, seluruh makhluk hilang sinar yang tinggi dan yang rendah dalam bersahiran cahaya asma dan sifar Allah. Baik, tuan-tuan dan sedap penonton, harap pada Allah. Allah itu cahaya langit dan bumi. Dengan tersahirnya asma dan sifat ini dengan dimaksudkan sebagai pada waktu pandangan yang lain, Muhammad melihat dengan mata sahir dan bukan mata hati saja. Mata sahirnya telah telah sama dengan mata batinnya. Sebab itulah Allah berfirman ya, penglihatannya tidak berbalik dari yang dilihatnya itu dan tidak melampauinya. Ini bermaksud mata sahir itu tidak menyeleweng dari mata batinnya itu dan tidak mula melampaui batasnya dan memalingkan perhatiannya daripada keadaan di mana Allah menzahirkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi teruslah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada dia dalam tiap-tiap perkara itu yang hak itu tidak akan dapat dilihat oleh mata kasar, melainkan mata itu telah disamakan dan dipengaruhi oleh mata hati. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia melihat dengan mata kasar setelah mata itu disamakan dan disesuaikan dengan mata hatinya. Baik, tuan-tuan dan sedap penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama untuk dalam pelajarannya di sini. Baik, buka kat laman ke yang terakhir kan. Baik. Baik, tuan-tuan dan para penonton rahmat Allah SWT, bersyukuri kita yang sama. Baik. Baik, kata-kata kebetulannya. Baik. Mungkin ada pertanyaan kenapa Nabi saja boleh melihat dengan mata kasar itu. Kenapa orang yang tidak? Jawapannya bukanlah orang lain. Tak boleh, tetapi ialah kerana orang lain itu tak cukup persediaan yang membolehkan ia membuat demikian. Satu perkara yang menghalang seseorang itu dari melihat yang hak itu dalam dunia inilah si hamba itu tidak mengenai dia dengan sempurna. Mereka ada mata tetapi mereka tidak melihat. Mereka tidak tahu bahawa apa yang mereka pandang itu adalah hak yang sebenarnya kejahilan. Kejahilan mereka itu sendiri yang menjadi ijab kepada mereka. Nabi SAW dapat memandang kerana pandangan rohaniannya lebih sempurna. Nabi SAW tahu bahawa melihatan itu tidak terlekat kepada suatu yang kosong.
maka dengan itu tidak ada satu benda yang dilihat itu yang tidak terkait dengan bensahiran yang hak itu, kerana benda-benda semuanya adalah kosong hadum. Maka dapatlah Nabi SAW melihat dengan mata kasar. Begitu juga orang-orang lain yang dapat mewarisi pandangan seperti pandangan Nabi itu. Baik, pandangan hati itu adalah lebih humble dengan yang hak itu daripada pandangannya. Baik, sudah beronton rahmat Allah SWT. Mari kita sambung ini, kita setelah ini. Baik, selama 20 minit ini ataupun di setiap ini kita sama-sama utuh kata kebetulannya. Baik, mari kita sama-sama kepada iman kepada Allah SWT. Baik, insyaAllah. Baik, kata-kata selanjutnya. Baik, mata sahil adangan mata sahil itu tidak dapat menyatukan usul-usul yang berasingan dan berpisah dan mengumpulkan pecahan yang bersebab itu, sekiranya alam ini tidak diliputi oleh cahaya keesaan yang meliputi keseluruhan itu yang dinyalakan dari pokok ke mana sahaja kamu memandang, di situ ada wajah Allah. Sesiapa yang mencapai ke sini telah mencapai kemuncak yang tidak ada lagi tempat ke atas dari itu. Baik, pencapaian Nabi Muhammad SAW ke makam ini ditujukan dengan perkataan sesungguhnya dia melihat tanda-tanda Allah yang maha besar. Dari ayat ini kita tahu bahawa tanda yang dimasukkan itu bukanlah dari jenis makhluk atau berzahiran nama dan sifat, tetapi adalah sebenarnya pandangan langsung terhadap Nur yang maha kutus itu. Inilah makam yang lebih tinggi dari makam-makam yang lain. Baginda pernah berkata, terjemahannya, saya ada satu masa apabila hanya Tuhanku saja cukup mengandungiku. Dalam hubungan ini, baginda pernah berkata, wahai Tuhan, tambahilah aku dengan mengagungimu. Baik, sedang menonton kepada Allah SWT setelah lagi untuk kemandakan waktu solat Fardu Isyak daripada Sadujuh Sabar Hasim Bujian Seriah Subiyah Dabla dan waktu solat Fardu Isyak pada jam pukul 7.59 malam lagi. Baik, insyaAllah kita dalam apa dah mengajar ini. Baik, apa yang saya dikatakan tentang kemungkinan mata sahih dapat memandang yang hak itu secara langsung, ada juga tentang oleh orang yang menganggap diri mereka berilmu. Betapa pula orang yang tidak berilmu, tentulah lebih lagi. Bahkan ada pula orang yang menganggap perkara ini berlawanan dengan akal dan juga syarah. Baik, syarah demikian juga pendapat kaum Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahawa apa yang terlihat itu mestilah ada apa tempat agar pandangan dapat terjatuh kepadanya. Oleh itu, perkara rahsia ini adalah di luar jangkauan kebanyakan orang. Dengan yang demikian, pulanglah orang. Baik, dengan
Yang demikian pulanglah perkara ini kepada ahlinya dan bertanyalah kepada mereka yang ahli dalam bidang ini. Baik. Baik, jangan salah faham. Mari kita sama-sama untuk kata-kata kebetulan ini. Kita sama-sama untuk besok nak belajar-belajar tersebut. Baik, insyaAllah para penonton Nur Ramadan Allah SWT. Mari kita sama-sama disebabkan bersyarat ini yang buku bertajuk Sadakah Kamu, Wahai Manusia Antara Semalam dan Hari Ini. Dinamakan oleh Baik, Wan Muhammad Jamal bin Muhammad Saman. Seulang sekali lagi, Wan Muhammad Wan Muhammad Jamal bin Wan Muhammad Samad. Baik, dari kita terbitan oleh WJSB resourcesnya. Baik, kata-katanya, kejadian di akhir zaman kian terasa, renungkanlah pada diri empunya agar jangan menyesal di hari muka. Pada diri yang bergelar manusia, himpunan pesanan dari hadis dan Al-Quran, renungan manusia masa kini. Baik, syarat pada penonton Rahmat Allah SWT, rancangan penonton Tazkirah Kitab Muhammad Life ini, kita sama-sama untuk menghayati kita untuk kepada yang sama. Lokasi adalah di Surau Kebudayaan Baru di Serah Sarawak dari konti di sini. Baik, sebab mungkin untuk pada anak-anak semua, kita selama 10 lagi di sini ataupun ke 20 tontonan di sini, kita sama-sama untuk tekan butang like ini, kita sama-sama yang suka untuk kepada yang sama. Baik, insyaAllah mari kita sama-sama mudah-mudahan kita mencari insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Yang sama kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, sebarangan carangan ini anda boleh ke laman ke Instagram, TikTok Hadirin at Timur Muhammad HD, sama ke YouTube Timur Muhammad. Klik like, klik button share atau klik button subscribe. Kita kongsikan lagi video ini untuk video ini di TV Muhammad untuk banyak-banyak di Islam ke dakwah kuliah ilmu kita kepada yang sama. Baik, jumpa Amatura Aplikasi ke Muhammad di iPhone App Store, Google Store, baik akhirnya sekarang. Silakanlah pengimah skor aku di sini, ini secara atas talian ini. Baik, wang walam. Cuba lagi yang minggu yang sama di waktu yang di video seterusnya. Baik, insyaAllah hashtag Tazkirah Kita Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fajila dan hashtag TV Muhammad dan hashtag Seikhlas Nurari. Baik, wa'alaikumsalam. Sekian, walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.